ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد المكرمون والمخترمون para alim ulama guru-guru arah agama yang saya hormati Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Kapuas Ayahanda Kiai Haji Guru Perhani yang saya hormati Koordinator Penyuluh Agama Kecamatan Selat Guru Muhammad Rusli yang saya hormati Ketua Pengelola Masjid Nurul Hidayah Saudara kita Haji Supriyatin Pertama-tama marilah kita bersama-sama manjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan alhamdulillah dengan izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di subuh ini kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita telah bersama-sama melaksanakan kewajiban kita pelaksanaan salat fardu subuh berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan, apa yang kita niatkan selalu mendapatkan petunjuk dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Teriring dengan itu semoga selawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, keluarga, kepada para umat yang mengikut jejak langkahnya di jalan kebajikan dan kebaikan dari dulu sekarang ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan subuh yang penuh mubarak ini, saya teringat percakapan seorang ulama besar Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali dengan muridnya. Percakapannya kurang lebih, dialognya kurang lebih demikian. Al-Imam Al-Ghazali bertanya kepada muridnya, "Wahai muridku, apa di dunia ini yang paling dekat? Wahai guru, yang paling dekat adalah anak. Yang paling dekat adalah suami. Yang paling dekat adalah istri. Yang paling dekat adalah kekasih." Wahai muridku, semua jawabanmu adalah benar. Tetapi sesungguhnya yang paling dekat adalah kematian. Sampai saking dekatnya kematian, kita sendiri tidak tahu kapan kita akan mati. Kullu nafsin dha'ikatul maut. Tiap-tiap makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Saking dekatnya kita sendiri tidak tahu kapan kita akan mati. Umur orang Indonesia rata-rata 50 sampai 60 tahun. Usia orang Barat rata-rata 70 sampai 80 tahun. Kita mengenal sejarah
Umur Nabi Adam, satu riwayat ada mengatakan 913 tahun. Nabi Adam ada yang mengatakan 930 tahun, ada yang mengatakan 940 tahun. Ada yang mengatakan Nabi Adam, satu riwayat mengatakan 1000 tahun. Umur Nabi Nuh, dalam satu riwayat diceritakan 1050 tahun. Riwayat yang lain mengatakan 1400 tahun. Riwayat yang lain mengatakan 1600 tahun. Riwayat yang lain mengatakan 1700 tahun. Cuma riwayat yang mahsyur mengatakan umur Nabi Nuh adalah 1050 tahun. Begitu panjang umur Nabi Nuh, dakwahnya untuk menyampaikan risalah-risalah agama, tetapi yang beriman cuma hanya segelintir manusia, termasuk keluarganya sendiri yang menentang daripada dakwah Nabi Nuh. Umur nabi-nabi yang lain, usia nabi-nabi yang lain, hanya sedikit yang di bawah dari 100 tahun. Nabi Isa hanya 53 tahun, tetapi Nabi Isa itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dimatikan. Baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usia beliau 63 tahun dalam perhitungan kalender atau bulan Arab, 60 tahun dalam perhitungan kalender Masehi. Sehingga kita dalam mengisi hidup ini, karena umur kita rata-rata 50, 60, cuma masalah umur kita tidak tahu. Umur itu seperti buah kelapa. Buah kelapa ada yang mulai muncul, jatuh. Ada yang sudah besar, jatuh. Ada yang sudah tua, kadang mau jatuh, tumbuh sampai ke atas. Jadi umur itu sebenarnya tidak bisa juga didebak. Apakah yang tua itu akan mendahului kita? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah si A, si bin si B. Maka subuh tadi hanya sama-sama kita jamaah, meninggal. Itulah umur tidak berbau. Seandainya umur berbau, kita hendak mati ada baunya sudah, kita bisa untuk bersama-sama menjaga diri kita. Saking dekatnya kematian, kita sendiri tidak tahu kapan kita akan mati. Itu renungan pertama daripada dialog antara Imam Al-Ghazali dengan muridnya. Yang kedua, Imam Al-Ghazali mengatakan, wahai muridku, apa di dunia ini yang paling jauh? Muridnya menjawab, wahai guruku, yang paling jauh adalah bintang. Yang paling jauh adalah bulan. Yang paling jauh adalah planet-planet. Wahai muridku, semua pernyataanmu, jawabanmu adalah benar. Tetapi yang paling jauh sesungguhnya adalah masa lalu. Apapun kendaraan kita, berapapun cepatnya, kita tidak bisa mengejar yang dinamakan dengan masa lalu. Mangkana yaumu khairan min amsih fahuwa rabih, wa mangkana yaumu misla amsih fahuwa maqbud.
wa man kana yaumuhu syarran min amsih fa huwa mal'un. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia beruntung. Barang siapa hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, hari ini sama dengan hari kemarin, ya, maka dia rugi. Jadi hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia rugi. Barang siapa hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, maka dia terlaknat, bangkrut. Jadi hari ini saja sama dengan hari kemarin, itu digolongkan sebagai orang-orang yang rugi. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, kata Allah, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi kecuali illal ladina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr, saling sehat menasehati dalam berbuat yang benar, dan saling sehat menasehati dalam berbuat bersabar. Istilah orang barat mengatakan, today is better than yesterday, tomorrow is better than today. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin, besok sudah barang tentu lebih baik daripada hari ini. If you cannot then fly, if you cannot fly then run, if you cannot run then walk. Jika kamu tidak mampu untuk terbang, maka kamu berlari. Jika tidak mampu berlari, maka berjalanlah. Jika tidak mampu berjalan, maka merangkaklah. Yang pasti merangkak mengarah ke depan. Inilah satu perubahan. Kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala selama 24 jam. Kita gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya untuk selalu mendekatkan diri, berbuat amal soleh. Kita gunakan waktu, kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang ketiga, Imam Al-Ghazali kepada muridnya, wahai muridku, apa sesungguhnya di dunia ini yang paling berat? Sang murid mengatakan bahwa yang paling berat adalah batu. Yang paling berat adalah baja. Muridku, semua pernyataanmu, semua jawabanmu adalah benar. Tetapi sesungguhnya yang paling berat adalah menjalankan amanah Allah. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa asfaqna minha fa hamalal insan innahu kana zaluman zahula. Sesungguhnya manusia itu amat zahil dan amat bodoh. Ketika Allah menawarkan amanah kepada langit, kepada bumi, langit dan bumi menolak, tidak sanggup menerima amanah yang diberikan oleh Allah.
Jangan-jangan amanah yang diberikan oleh Allah, langit dan bumi tidak bisa menjalankan amanah tersebut. Dan ketika amanah itu diberikan kepada manusia dengan kebodohan dan kezahilan manusia, manusia menerima amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia dituntut untuk selalu mengabdi dan menyembah kepada Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk mengabdi dan menyembah kepada-Ku. Karena sekecil apapun amanah yang diberikan kepada kita, nanti di yaumil akhir semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Yang keempat, Al-Imam Al-Ghazali bertanya lagi kepada muridnya, wahai muridku, apa di dunia ini yang paling besar? Muridnya menjawab, wahai guruku, yang paling besar adalah gunung, yang paling besar adalah bumi, yang paling besar adalah planet-planet. Wahai muridku, sesungguhnya jawabanmu itu adalah benar. Tetapi yang paling besar adalah sesungguhnya hawa nafsu kita yang bersembunyi di dalam dada tiap-tiap manusia. Hawa nafsu kita ini selalu mengintai-intai. Hawa nafsu kita ini selalu mengintip-intip dimanapun kita berada, baik ketika dikala suka maupun ketika dikala duka. Hawa nafsu ini adalah musuh kita yang nyata, yang harus disingkirkan dari hati kita masing-masing. Kemudian Al-Ghazali bertanya lagi kepada muridnya, wahai muridku, apa sesungguhnya di dunia ini yang paling ringan? Muridnya menjawab, wahai guruku, yang paling ringan adalah debu, yang paling ringan adalah kapas. Wahai muridku, semua pernyataanmu, semua jawabanmu adalah benar. Tetapi sesungguhnya yang paling ringan adalah meninggalkan sholat. Ini adalah satu kalimat sindiran. Ketika kita disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan kita, kadangkala kita tidak ingat akan sholat yang kita laksanakan. Dengan alasan yang tidak masuk akal, sholat kita kadangkala dilalaikan sehingga menemui waktu sholat berikutnya. Padahal kita tahu bahwasanya sholat yang kita kerjakan harus betul-betul kita laksanakan, lebih utama di awal waktu, lebih baik kalau berjamaah. Ya, seorang ulama pada zaman dahulu, ulama ini adalah guru dari seorang muhaddisin, guru dari Imam Al-Bukhari. Guru Imam Al-Bukhari itu jumlahnya 1080. Bayangkan, luar biasa. Orang yang berilmu, mengkaji ilmu, guru Imam Al-Bukhari dalam satu riwayat itu diceritakan 1080. Kalau kita sudah guru seikung dia, satu lain dah. Imam Bukhari itu gurunya 1080.
Jadi ulama, seorang guru Imam Bukhari ini ketika itu waktu sholat isya, beliau kedatangan tamu. Ketika sholat isya berjamaah berakhir, baru tamu itu pulang. Kemudian sang guru langsung ke masjid. Di masjid, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Itu mungkin tradisi kita di sini. Kalau di Irak sana, kita tidak tahu. Artinya di masjid itu sudah bubar. Guru tadi mencari, mengejar lagi ke Pulau Telo. Di Pulau Telo sama, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Pulau Telo pun jamaahnya sudah bubar. Kejar lagi dari Darul Mutakin. Darul Mutakin sama, jamaahnya sudah bubar. Kejar lagi ke Riyadul Jannah. Di Riyadul Jannah pun sama, jamaahnya sudah bubar. Lalu sang guru tadi pulang ke rumah dengan rasa penyesalan, dia sholat isya sebanyak 27 kali di rumah sendiri. Karena melaksanakan sholat isya 27 kali di rumah, sang guru tadi kelelahan, kemudian tertidur. Di tengah tidurnya dia bermimpi menunggang kuda. Kelompok yang lain juga menunggang kuda, tetapi agak di depan. Dia kejar, dia pacu sekuat tenaga kuda yang dia tunggang. Mau dekat-dekat-dekat-dekat, ketinggalan. Kejar lagi, dekat-dekat-dekat-dekat, ketinggalan. Kejar dan terus kejar. Kemudian kelompok yang berkuda di depan mengatakan, wahai sang guru, aku tadi ikut sholat berjamaah di masjid. Sedangkan sang guru tadi walaupun dia sholat 27 kali sholat isya, tetapi sendirian di rumah, dia tidak mampu mengejar kelompok yang sholat berjamaah di masjid tadi. Begitu cepatnya kuda yang ditunggang, sehingga sang guru tadi tidak mampu mengejar ketinggalan-ketinggalan itu. Itulah makna daripada sholat berjamaah yang kita laksanakan setiap 5 waktu. Kalau bisa kita bersama-sama untuk mensiarkan kembali, untuk menumbuhkan kembali, untuk membiasakan kembali sholat-sholat berjamaah yang dilaksanakan. Makanya salah satu program dari Dewan Masjid Indonesia dan program dari penyuluh-penyuluh agama selat patut diajungkan jempol. Mudah-mudahan program ini selalu istiqomah, selalu dawam terus menerus, karena program ini tidak ada membawa bendera apapun, ya, tidak membawa bendera apapun, semata-mata mengajak untuk dakwatul Islam, semata-mata untuk mengajak saling silaturahmi, watawasau bilhaq, watawasau bisabr, ingin mengajak kepada semua masyarakat bersama-sama untuk menjalankan satu nilai-nilai kebajikan. Ini program yang dijalankan oleh Dewan Masjid Indonesia. Ya, Dewan Masjid Indonesia ketuanya Ayahanda Guru Perhani dan koordinator penyuluh-penyuluh agama Islam. Jadi di Kapuas ini ada penyuluh-penyuluh agama Islam dengan koordinator Guru Rusli. Setiap bulan program ini ilal masjid, minal masjid, ilal masjid. Dari ke masjid untuk menyampaikan apa? Untuk bersama-sama menampaikan watawasau bilhaq, watawasau bisabr, bersama-sama untuk meninggikan syiar-syiar agama Islam.
Yang terakhir, Al-Ghazali bertanya kepada muridnya, "Wahai muridku, apa sesungguhnya di dunia ini yang paling tajam?" Muridnya menjawab, "Wahai guruku, yang paling tajam adalah pisau. Yang paling tajam adalah silet." "Wahai muridku, semua pernyataanmu itu adalah benar. Tetapi sesungguhnya yang paling tajam adalah lidah." Ketika orang terluka dengan pisau, ketika orang terluka dengan silet, dijahit, diobati, akan sembuh. Tetapi ketika orang terluka dengan kata-kata, apapun obatnya, walaupun sembuh, kata-kata masih berbekas di hati. Oleh karena itu, kita sebagai manusia yang sering berhubungan dengan masyarakat di sekitar kita khususnya, jagalah lidah kita, jagalah perkataan kita. Jangan sekali-kali perkataan kita itu menyakiti hati orang lain. Karena ketika lidah tergores ke hati, itu sulit obatnya untuk dicari. Ketika pisau luka di tangan, mudahlah obat untuk dicari. Ketika kata-kata itu tergores di hati, kemana obat hendak dicari. Jadi kalaunya sudah dilukai dengan kata-kata, walaupun kita meminta maaf dengan yang bersangkutan, pasti akan terkesan seumur hidupnya. Dia akan selalu mengingat kata-kata kasar yang kita berikan kepadanya. Untuk itu, bersama-sama kita menjaga lidah kita. Jangan sampai perkataan kita melukai hati orang lain. Ya, karena kalau kita sesama manusia, kalau kita dengan Allah cukup minta ampun, Allah Maha Pengampun, diampuni. Ketika kita sesama manusia hablum minannas, maka dia, apakah dia akan mengampuni, apakah dia akan memaafkan dengan kata-kata kita atau tidak. Inilah pesan daripada dialah Imam Al-Ghazali kepada muridnya. Mudah-mudahan dengan adanya disampaikan ini menjadi renungan untuk kita bersama-sama untuk selalu meningkatkan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat ulun sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiqi wal hidayah warida wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma tabis salamata wa sihhata wal afiyata lana wal muslimin wal muslimat min al hadir wal ghaib ya rahmar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa ahlina wa auladina wa amwalina wa'afiyatan fi ajasadina wa siyadatan fi amin wa barakatan fi rizkina wa taubatan qabla al-maut rahmatan dal maut maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma abtah lana abwab al-khair wa abwab rahmati wa abwab barakati wa abwab al-ni'mah wa abwab al-quwati wa abwab al-sihati wa abwab al-salamati wa abwab al-afiyah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursal walhamdulillahi rabbil alamin. Ampun maaf. Billahi taufiqi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.